Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku ya teman-teman. Jadi di video kali ini aku lagi pengen pergi ke tempat wisata. Jadi ini tuh wisata namanya Danau Suji Lembak. Kalau nggak salah berada di Kabupaten Muara Enim. Danau Suji Lembak ini udah mulai beroperasi kalau nggak salah ya teman-teman. Kalau nggak salah itu udah setahunnya kemarin teman-teman. Wah, mobil itu basi. Jadi Danau Suji Lembak ini udah beroperasi udah hampir setahun ya teman-teman. Jadi kali ini rencananya mau ke sana. Mungkin jarak tempuh yang bakalan aku lalui itu sekitar mungkin kalau dihitung per jam mungkin sejam lebih atau kurang dari 2 jam ya teman-teman. Karena emang aku belum pernah juga ke sana sih. Jadi hari ini weekend pengen ke sana. Mungkin itu aja sih. Kalau misalnya ada hal-hal yang menarik mungkin nanti aku mau bahas lagi. Jadi hal yang menarik yang paling gua senangin itu kalau misal lewat jembatan Musi Dua ini tuh ya kalau teman-teman yang nggak tahu kan saya tinggal di Palembang tuh. Nah di Palembang tuh ada namanya jembatan Musi Dua itu salah satu ikon lah, ikon juga yang ada di Palembang. Jadi kalau teman-teman yang mau pengen ke Jambi, jembatan Musi Dua itu salah satu pemandangan yang menarik untuk dilihat yang ada di kota Palembang. Terlebih lagi kalau misalnya teman-teman melewati jembatan Musi Dua itu pada malam hari ya teman-teman, karena lampunya itu sangat menarik, sangat enak banget dilihat. Jadi hari ini aku nggak sendiri, ditemani seseorang juga. Jadi emang pengen jalan-jalan hari ini, jalan-jalan couple berdua. Sebenarnya tadi pengen berangkat tuh pagi ya teman-teman. Ya karena tahu sih kalau di Palembang nih panas banget cuacanya. Jadi bisa teman-teman bisa lihat sendiri sih. Panas banget. Kemarin tuh ya teman-teman, ini kalau nggak salah dibagi 2 jalur kalau nggak salah. Jadi ini sebelah yang di sana tuh biasanya kayaknya lagi pembangunan, jadi kayaknya dibuat satu jalan tuh dua kendaraan yang berbeda. Jadi sedikit agak lebih macet nih, melambat.
Jadi perjalanan kali ini termasuk ini ya teman-teman, masuk apa tepi kendaraan enggak terlalu padat, enggak terlalu macet juga. Jadi enak banget kalau teman-teman kalau pergi ke jalan lintas, enak banget. Jadi kalau kita mau ngebut itu enak. Tapi tetap ya teman-teman, kalau teman-teman berkendara harus safety, helm, sarung tangan, jaket itu wajib digunain supaya teman-teman terlindungi dari apapun yang terjadi teman-teman. Di sini kami berhenti sebentar di minimarket untuk membeli beberapa makanan dan minuman ringan yang bakal kami konsumsi di wisata Danau Sejelemba ya teman-teman. Dan sekalian saya juga mau mengambil uang di ATM mengingat uang di dompet sudah menipis teman-teman.
Jadi sekarang udah nyampe di Indralaya ya teman-teman. Kayaknya rem belakang aku kayaknya gak berfungsi ya teman-teman. Di sini saya sudah mulai panik karena rem belakang motor fiction saya tidak bisa direm. Ternyata yang hancur piringnya cakram belakang, makanya pas direm dia ngelos ya teman-teman. Kami mulai lanjut memberanikan diri, tetap lanjut dan mengurangi kecepatan kendaraan untuk menghindari yang tidak diinginkan. Bagi teman-teman yang pengen tahu apa penyebabnya, boleh cek di video sebelumnya yang saya bahas di sana. Perjalanan kami sempat mampir sebentar untuk melihat Google Map seberapa jauh lagi letak lokasi wisata yang bakal kami jumpai, mengingat kami belum pernah sama sekali pergi ke sana.
Setelah perjalanan yang panjang dan hari menunjukkan semakin siang, akhirnya kami memutuskan untuk berhenti di rumah makan karena perut kami sudah sangat terasa lapar mengingat sudah panggil alam, ya teman-teman. Allah ya ini. Apa? Jalan jeleknya. Waduh. Jeleknya jalannya. Belum di aspal. Akhirnya sampai juga ke Danau Suci. Buh, rame nian. Hah? Berapa tiket bang? 12. Biaya masuk ke wisata Danau Suci Lembak seharga Rp13.000 untuk kendaraan bermotor dan 2 orang penumpang ya teman-teman. Dan juga dapat info dari abang penjaga loket kalau datang di hari Minggu biasanya ada musik live atau bahasa lainnya itu ada karaoke gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau kesini enaknya di hari Minggu bersama keluarga untuk ya sekalian berwisata maupun karaoke di sana ya teman-teman. Di sini kami sempat berfoto untuk mengabadikan momen bahwa telah berkunjung ke wisata ini.
Setelah beberapa jam menikmati keindahan wisata Danau Sejelembab, akhirnya kami memutuskan untuk pulang kembali. Sekian dulu perjalanan kami menuju wisata Danau Sejelembab. Bagi teman-teman menyukai video perjalanan kami ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga dibunyikan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari kami. Terima kasih.